Pondok Sunan Kalijogo, Desa Kedung Kuwo, cabang daripada Temboro. Masya Allah, banyak bangunan-bangunan megah juga. Ada pembangunan lagi. Tempatnya asri di, boleh dikatakan di perkebunan kayu jati. Jadi tempatnya sangat asri dan sejuk sekali daerah sini. Ada juga kita ke ruang tamu untuk bermalam para wali santri atau ada tamu, dan juga yang mau sambang dan menginap ada tempat untuk tempat khusus untuk menginap itu. Ya, kita makin mendekat aja. Nah, ini ada tiga pintu atau tiga ruang sederhana tapi asri dan nyaman sekali. Berupa saung. Ya, ini sekitaran daripada pondok cabang Al-Fatah Temboro di Desa Kedung Guo. Tempatnya asri dan nyaman. Boleh dikatakan sejuk sekali di sini. Masya Allah, tempat para santri-santri berjuang untuk mendapatkan ilmu agama, menuntut ilmu agama. Ya, ini pintu gerbangnya. Suara kicauan burung masih terdengar asri dan alami ya. Alami, bukan alami, alami. Ini perumahan untuk para ustadz yang belakang ini, belah sana. Tembok semua ini sebenarnya, tapi yang ujung sini mungkin tambahan ini. Kita sedikit mendekat. Sederhana dan nyaman serta asri. Ya, tidak berlama-lama soalnya tanpa izin beliau untuk mengambil gambar tempat kediaman beliau. Cukup saja ya, sekian saja, insyaallah.